Pada soal berikut diketahui frekuensi sama dengan 5 Hz, amplitudo sama dengan 10 cm, dan simpangan sama dengan 8 cm. Ditanya kecepatan partikel. Langkah pertama mencari sudut fase menggunakan rumus simpangan, yaitu Y sama dengan A sin omega t, sehingga diperoleh sudut fase sama dengan 54 derajat. Kemudian mencari kecepatan menggunakan rumus V sama dengan omega A cos omega t, sehingga diperoleh kecepatan partikel adalah 60 pi cm per sekon.